Aduh, mau cium tangan. Kakak Anum, di mana? Loh, kok bobo? Hai, hai, Gogon, kok ditinggal bobo kakak Anum? Dari tadi main sama kakak Anum ya? Mana Gogon? Gogon guling. Gogon. Hadap sini Gogon. Olo, lucunya. Bagus. Gemes ya kak. Kulitnya warnanya pink. Katanya ini adiknya kakak kenapa? Anum ini. Kenapa ngadep-ngadep aku? Kenapa? Iya. Kenapa? Mau ngobrol sama kakak Anum? Kenapa? Ulu-ulu. Kecil banget. Segede kacamata kakak Anum deh. Makasih atas sayang. Adiknya kakak Anum katanya. Gemes banget. Kayak boneka. Kecil. Kayak boneka tau mah. Hai guys. Sapa teman-teman dong. Hai guys. Nama aku Gogon. Hai guys. Mana mau cium kakak Anum ya. Kak Anum dicium teman-teman. Geli ya kak? Bang. Mundur. Ayo, Gogon mundur. Gogon mundur sini. Sini. Udah ya, kita kasih ke induknya ya. Jangan lama-lama. Ada kamera dulu, guys. Oh iya. Hai guys, nama aku Gogon. Karena aku botak, rambutku di muka doang. Tuh, dia botak teman-teman. Gak punya rambut. Sudah bisa mengeong. Tuh, kecil banget tuh. Tuhnya tanganku dia segini. Kecil ya Anum ya. Gemes. Gemes deh, kakak Anum suka gemes sama Gogon nih. Dulu namanya Mochi. Tapi karena dia nggak punya bulu, bulunya cuma di muka doang. Kenapa? Mencium aku. Maka kita panggil Gogon. Mama. Yuk diikutin ke induknya yuk, udahan yuk. Bye-bye dulu. Bye-bye. Bye-bye. Hai, diapain anaknya? Diajak bercanda? Udah bisa diajak bercanda ya anaknya ya? Anaknya nenen mulu. Kita lihat teman-teman, muka dia itu berubah. Jadi seperti ini. Nggak ada rambut di badan sama kepalanya. Tuh, rambutnya cuma di depan aja. Namanya kita ganti Gogon. Karena mirip Gogon nih. Ya Anum, lihat tuh, bulunya cuma di atas hidung aja tuh. Nah, macam apa dia mah? Giniin, sini, aku pinjam bentar. Aku pinjam, gini. Nah, lepasin, sini aku mau gini. Digini nanti di ituin sama mamanya. Disayang? Enggak, di apa sih, diambil lagi gitu. Oh gitu, udah gak mau dia, udah dilepas anaknya. Tuh, seperti ini teman-teman. Penampilan terbaru dari bayi kucing imut. Udah kayak Gogon. Tuh. Maunya bibi apa sih? Lihat nih, udah bisa jalan. Udah bisa jalan. Tapi bahaya kalau sampai keinjek kaki nih. Marco! Ko, kamu punya ponakan, Ko?
Tuh, lihat mukanya teman-teman. Udah kayak gogon. Tuh, badannya enggak punya bulu. Iya, gogon aja namanya. Orang kayak gini. Kemarin namanya kan Mochi. Kirain imut gitu. Sekarang penampilannya berubah. Cuman punya rambut di atas hidung, di atas di jidat. Udah kayak gogon nih. Iya enggak? Ayo sini jalan-jalan. Jalan, Gegen. Gegen. Ganti nama dari Mochi ke Gogon.